Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'adzim. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpah kurnia-Nya boleh kita hidup lagi di hari ini. Boleh kita alhamdulillah masuk tahun baru Islam. Itu hari ini hari yang kelima dah. Hari yang kelima. Hari yang keempat. Hari keempat daripada tahun baru Islam, iaitu hari keempat Mahram. Dan insyaAllah kita boleh akan 2, 3, 4, 5 hari lagi kita boleh buat menunaikan satu ibadah, iaitu puasa Asyura. Puasa Asyura ni kalau mengikut takwim pula agak mana tahu 10 Mahram itu jatuh pada hari Senin. Karena kemarin 3 hari bulan, hari Senin itu 10 Mahram. Bagi orang yang nak puasa 2 hari, iaitu hari Ahad Senin 9-10. InsyaAllah dah. Karena fadilahnya tu puasa Asyura ni tu hapuskan dosa 1 tahun. Tu hapuskan dosa. Oleh tu bagi kita yang tu yang masih memberi rahmat dan nikmat ni, peluang ni tak patut kita lalui dengan begitu saja, insyaAllah. Alhamdulillah, kita masih dalam surah At-Takwir, iaitu hari ini kita sampai pada ayat yang ke-15. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fala uqsimu bil khunnas al jawaril khunnas wal laili idza as'as was subhi idza tanaffas innahu laqawlu rasulin karim zi kuwatin inda zil arsi makin. Itu 5 ayat. Jadi setelah mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kemarinnya, sudah kita tahu bila hari kiamat dia bangkitkan manusia semula daripada kubur masing-masing, dan itu yang menghidupkan dan menakutkan manusia dengan rupa yang lain, rupa yang baru. Maka tu dia tanyalah di situ. Orang yang duk bunuh orang, duk bunuh anak hidup-hidup, tu dia tanya apa salah dia. Boleh membunuh. Tanya di situ supaya nak uri orang yang buat dosa tu lebih rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi wa izal maulatu suila, dia tanya anak-anak perempuan kena bunuh tu hidup bunuh hidup tanya. Tapi aizan minku tilaknya dosa apa boleh dia membunuh tu. Patut tu dia hatakan sufinu sirat wi kitab masing-masing. Di situlah bila langit pun digut ditinggal tak ada dah, langit tu hancur bi. Dia nampaklah pada waktu tu tu nak jahannya neraka dan nampak syurga. Semua manusia tu aliman nam summa akhdara. Akan datanglah pada itu amalan masing-masing dalam kita. Apa ni tu yang mai wayak? Tetap tu yang supah pula dengar bita dengan apa tu. Fala usimu bil khunnas. Maka tu yang bersupah. Supah dengan apa? Dengan bita-bita yang dia tergelar timbul. Khunnas tu bita kadang-kadang hilang, kadang-kadang nampak. Tu apa? Hilang tu. Beredar, bita tu beredar, apa gitu kadang-kadang. Hilang. Hilang tu ulama kata, karena dilindungi oleh matahari, tapi dilindungi oleh bulan. Karena dibetulnya situ, maka hilang saja bita. Bukan bita tu hilang tak ada dah. Tu sampai kata bil khunnas ni sini. Tergelar timbul tu kadang-kadang tak ada. Kadang-kadang nampak cahaya bintang.
Dah, kadang-kadang sadar orang apa bitar tu. Ah tu ulama kata betul lah support gana tu lah dah. Gana tu kan gana matahari tu kan dilindungi oleh bulan. Gana bulan tu kan dilindung apa gitu gini tu panggil gana dia bitar pun support tu juga. Bila lagi betul lah dengan matahari maka cahaya bitar tu hilang nampak cahaya matahari. Aspot ngari ke dah ngari tak ada apa cahaya bitar. Al jawaril konnas dan beredar bitar ada yang beredar duk musi dah ada dah tetap. Ha ni tu ayat. Ha ni tu ada ayat besarnya Allah kebesarnya dia, kebesarnya Allah Subhanahu taala karena semua tu dia duk atur baik bitar, baik matahari, baik bulan, baik langit apa tu dia atur. Walaili iza as'as dan malam. Ha malam kan ni habis dah. Senja naik ni dah. Habis dah nak habis malam dah. Naik pagi dah. Wasubi iza tanafas maka marilah subuh. Waktu subuh. Ha semalam kan ngorik malam kan koglak, 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 koglak ni panggil tengah malam. Bawa tengah malam ke 12, ke 11, ke 12, ke 1 tengah malam. Ha naik balik. Balik pukul 1, pukul 2, pukul 3 ni ha, balik nak naik pagi pula. Ni adalah atur ya Allah Subhanahu wa taala. Ha mari malam gelap. Maka bila gelap tu ha mari waktu subuh pula. Ha iza wasubi iza tanafas dan si apabila dia mulai teren. Ha bila mula teren naik lah waktu pagi. Ha ni sampai tu orang hok ahli fikir, ahli fikir, ahli ekonomi, ahli politik, ahli gapo tu dia mula tafsir ayat ni, tafsir macam ni, dia kata gelap ekonomi, susah ekonomi dia akan temu dengan cerah pula. Haa, dia akan temu dengan cerah. Haa, bila cerah ekonomi sedap apa gitu ni haa, temu dengan gelap pula. Haa, sampai tukar dulu kan. Haa, tukar cak-cai dulu ekonomi mulai dah. Haa, lepas tu jatuh pula gelap. Haa, ni buat ahli ekonomi, dia tahu sebesar tu. Haa, tapi orang menegur ni, kalau tanya orang menegur ni tak ada suku ni mak. Kenapa menegur ke ni? Haa, teruk ke ni. Makan? Wah, hingga sikit pada ini. Buat esok teruk pula. Tak ada wayak pias ke ni. Tak ada wayak tu. Hari ini sedap negoh. Ada wayak teruk semakin. Haa, dia dah betul negoh dia jadi susah. Bukan apa, tak ada suku. Tak ada apa-apa. Ini negoh ni laku. Tak. Tak ada. Kenapa negoh ini? Haa, hari ini teruk. Rugi waktu. Rugi wah ni. Padahal setah-setah dia reguk bangun ni. Setah-setah rumus pun. Setah-setah wak batu. Ada tapi tanya kan oh, susah ini tengok ada pada semua tu lewat tu musim pun tu gelak cerah tu ada tahu jumpa semua ah tu pun ani kita dah ada kat cerah semua ada kat cerah pun itu bol pasar tu ada ada kat gelak ah ni begitulah hidup manusia ta dunia ni seni akan temu dengan susah susah akan temu dengan seni dia tak ada dalam susah semua dia tak ada dalam seni semua. Ini adalah putaran Allah Subhanahu wa taala, lingkaran lingkaran Allah Subhanahu wa taala wa ya. Ha. Innahu. Ha ni pun kata innahu, innahu sini ulama tafsir kata tulis pada Al-Quran. Laqaulu rasulin karim, sesungguhnya Quran itu adalah kalam ilahi, kalam Allah yang utusan Allah yang mulia waktu mari. Nah, rasulin situ innahu laqaul rasulin karim itu adalah utusan. Bukan rasul, rasul itu adalah utusan. Utusan Tuhan yang turun mari, utusan Tuhan yang mulia yang waktu mari kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iaitu Jibril. Nah, innahu qira'a itu adalah kata adalah qira'a yang utusan Allah yang mulia waktu mari kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ha tu. Jadi qira'a itu Tuhan mengaku kata itu adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kata-kata Nabi Muhammad, bukan kata-kata manusia. Siapa dia orang utusan Allah tu? Zi quwwatin dia tu adalah kuat. Ha kuat Jibril ni kuat. Ha gagah ingat teh apa gitu ini wasa apa tu hewi pada dia tu kuat kuat
indazil arsi makin di sisi Tuhan. Ah, Tuhan tahu arsi di sisi aras yang makin yang mempunyai tinggi tetap tepat kedudukan Jibril itu. Ah, jadi Jibril itu kalau ulama tafsir mai kata, semua kata dekat Tuhan, indazi arsi di sisi aras, dekat aras. Ah, itu Jibril itu. Ah, Jibril itu indazi arsi makin aras yang mempunyai aras di sisi itu kekuatan yang Tuhan beri kepada Jibril itu. Ah, kekuatan. Ah, itulah. Ah, itu sifat Jibril yang Tuhan wayak di sini. Itu dia lah. Orang tugas yang waktu wahyu pada Nabi Muhammad, itulah sifat dia. Ya Allah Subhanahu Wa Taala wayak we kita tahu. Ah, itu dua ayat lagi kita tambah. Muta'in sama amin, dan dia tu taat. Jibril ni walau Tuhan we kekuatan dia lagu mana, sayak dia tu banyak mana. Sehingga Nabi wayak kata setengah hadis wayak kata sebelah sayak dia tu tutup langit. Nah, tutup langit. Tuwi pada Nabi Muhammad biasa tengok rupa Jibril. Tutup langit. Sebelah yang baru sayak dia. Apa tu dalam surah Fatih dia boleh tambah mengikut kerja yang tugas yang terwi pada dia. 2, 3, 4, 5 lebih pada tu boleh nak tambah ikut anak kerja. Ha, dalam surah Fatih. Ha, tu sayak Jibril. Ha, sayak Jibril. Sabik itulah. Awi manusia tu patut tahu kata tu Jibril yang tu awi kekuatan gagah pada dia secara tu, tapi masih tak diakui pada Allah Taala. Apa tak kali bangunnya manusia. Ha, manusia halus yang tidak ada kuasa awak nyamuk betul pun tak boleh. Nak dapur pun tak boleh. Tapi masih duduk diakui pada Allah SWT. Sedangkan diberi mutai to'ah sama amin. Lagi pula dapat dipercaya tu. Amin. Percaya tak diakui. Tak kena. Wasa wa masa hukum ni majnun, dan Tuhan jamin pula kata sahabat apa yang diberi waktu orang Quran tazkirah daripada Allah Subhanahu taala ni ayat timo Quran tu bukan dia orang gila. Ha, tu Nabi Muhammad hak orang Quraisy orang apa nak kata apa itu Nabi Muhammad ni gila apa itu ni Tuhan jamin kata wama sahi hukum di madinun sahabat sang Jibril hak Jibril wa turun utusan wa turun tazkirah tu dia tu bukan daripada orang yang gila. Ha, ni patut tahu hati manusia dak kata Nabi Muhammad tu gila pingsan nyanyuk apa gitu gini tu adalah tuduhan belaka. Panilah Quran. Ha, ni sifat Quran yang Jibril wa turun utusan Allah yang mulia waktu hari sapa pada Nabi Muhammad dan sapa pada kita di hari ini Al-Quran. Tapi tu masih manusia tu duk kelekabuk duk percaya kata Quran, percaya pada Quran pun itu, tapi bila nak turun Quran tak boleh turun. Ha, tu jadi masalahnya. Ha, kalau mengaji Quran pergi hadis pun itu gini tak boleh. Ha, dia jadi tak percaya pun itu gini. Ha, itulah. Ha, boleh tahu kata sifat Quran ni jamin tak capur dengan kata manusia, kata Allah SWT. Itu pak 45 ayat dia ini, mudah-mudahan kita tambah iman kita kepada Allah SWT, tambah yakin kita dalam kita hidup di dunia Allah SWT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.